Halo guys, ini adalah proses menjemur cengkeh. Jadi cengkeh ini udah kurang lebih 3 hari dijemur. Ini hari keempat ya. Karena kadang hujan, jadi harusnya hari keempat ini udah warnanya udah nggak kayak gini, harusnya udah hitam. Tapi ini kayaknya masih kecoklatan, hitam kecoklatan ya. Kalau panas sampai sore, kemungkinan cengkeh sudah akan berubah menjadi warna hitam. Jadi ini kurang lebih kalau panas panas kayak gini sampai sore selama 3 hari cengkeh ini sudah bisa kering. Jadi ini proses penjemurannya juga masih manual ya guys.